Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu. وقال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال عز من قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد إن استقى الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin dan kaum muslimat, para pemirsa Roja TV dan pendengar radio Roja dimanapun Anda berada, alhamdulillah kembali di pagi hari ini kita bertemu dalam acara perjalanan setelah kematian, di mana di kajian lalu kita telah masuk pada pembahasan terkait dengan azab ataupun siksa dan nikmat kubur. Di mana tentunya untuk menetapkan siksa dan nikmat kubur ini hanya bisa kita ambil informasinya dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita juga sudah singgung bahwasanya baik siksa kubur maupun nikmat kubur ini akan dialami oleh semua manusia, baik yang dia meninggal dan dikebumikan maupun mereka yang meninggal tidak dalam kondisi dikebumikan, seperti dia meninggal terbakar misalnya sampai dia jasadnya menjadi debu, atau mereka yang meninggal dimakan oleh binatang buas, atau mereka yang meninggal tenggelam misalnya, ya, di mana lama terendam air sehingga kulit dan dagingnya terpencar-pencar misalnya, atau apapun cara meninggalnya, ya, maka dia tetap mengalami azab kubur. Dia tetap mengalami nikmat kubur. Ya, kalau dia seorang beriman, dia akan mendapatkan nikmat kubur. Dan apabila dia seorang yang kafir atau munafik, dia akan mendapatkan azab kubur. Dengan cara apapun meninggalnya, dikebumikan maupun tidak dikebumikan. Ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Inilah salah satu hal yang akhirnya ada orang-orang yang tidak percaya dengan adanya azab kubur. Padahal Al-Qur'an dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tegas dan sangat gamblang menjelaskan tentang adanya azab kubur. Ini dikarenakan menurut mereka bahwasannya tidak masuk akal mereka. Bagaimana mungkin seorang yang mati dibakar kemudian berubah menjadi debu dan debunya diterbangkan ke hawa, lantas kemudian dia mendapatkan azab kubur sementara dia tidak dikubur. Ya, sementara dia tidak dikubur. Demikian ikhwah. Sehingga atas modal akal itulah mereka mengingkari adanya azab kubur. Wa ankarat al-malahidah wa man tamadhhaba bina bimadhhabil falasifah min al-islamiyyin adab al-qubr. Adapun orang-orang ateis dan orang-orang filosof, ya, mereka mengingkari adanya azab kubur. Wa qalu laisa lahu haqiqah.
mereka katakan adab kubur itu tidak hakiki. Ya, ya mungkin untuk mereka adab kubur itu hanya berupa simbol-simbol untuk makna-makna tertentu. Tidak hakiki adanya adab di dalam kuburan seseorang. Wahtajju bidzalika bi annahum yaftahuna al-qubur fala yarawna syai'an mimma akhbarat bihi an-nusus. Alasan mereka pernah, ya, mereka pernah membongkar kuburan, ternyata mereka tidak melihat apa yang diberitakan oleh nas-nas, tidak menjumpai apa yang diceritakan oleh baik Al-Qur'an maupun hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwah rahimanallah wa iyyakum, sudah sering kita singgung bahwasanya ketika kita bicara masalah ilmu ghaib, masalah gaib, maka akal pikiran kita itu akan sangat terbatas untuk bisa menjangkaunya. Ya. Sangat terbatas. Saya ulangi bahwasanya kalau kita sudah bicara masalah gaib, maka akal dan pikiran kita itu sangat terbatas untuk menjangkaunya. Seperti yang kita katakan tadi bahwasanya dalam sebuah hadis bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan setelah ruh dicabut dan dinaikkan ke langit, lantas nanti dikembalikan ke jasadnya. Tapi okelah kalau jasadnya jasad orang yang memang normal dikebumikan di sebuah kuburan. Bagaimana dengan jasad orang-orang seperti orang-orang kafir yang jasad mereka dibakar, ya, yang dibakar dan dia tidak dikebumikan? Terus kembali ke mana? Kembali ke debunya. Ini tidak bisa dinalar oleh akal kita. Demikian ikhwah, ya. Hal-hal seperti ini tidak bisa jadi alasan untuk mengingkari perkara tersebut. Karena enggak masuk akal, lantas kita mengingkari hal-hal seperti ini. Ikhwah, kalau seandainya kita jadikan akal kita sebagai standar kebenaran, maka banyak sekali perkara-perkara yang harus kita ingkari. Tidak hanya masalah gaib, bahkan urusan dunia kita pun harus kita ingkari. Terlalu banyak, ikhwah, terlalu banyak. Ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Makanya tidak bisa akal itu dijadikan standar untuk menetapkan kebenaran, standar untuk dijadikan sebagai sumber kebenaran. Ini dikarenakan akal manusia itu terbatas. Kemudian di samping itu, akal itu ikhwah punya keterbatasan berbeda yang satu dengan yang lain. Ya, punya keterbatasan yang berbeda yang satu dengan yang lain. Ikhwah rahimanallahu aikum. Coba perhatikan bagaimana iblis menjadi sesat gara-gara dia andalkan akalnya. Ketika Allah Subhanahu wa taala katakan kepada si iblis, malaikat, ya, wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Ketika kami berkata kepada malaikat, sujud kalian kepada Adam, maka semuanya sujud. Semua malaikat sujud, illa iblis, kecuali iblis. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dia enggan dan dia takabur, tidak mau sujud kepada Adam, padahal Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan. Wa kana minal kafirin, dia mengingkari perintah Allah Subhanahu wa taala. Si iblis mengingkari perintah Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah bertanya, "Ente iblis kenapa enggak mau sujud? Ma mana'aka alla tasjuda id amartuk? Apa yang menghalangi kamu untuk sujud padahal aku yang perintahkan?" Mulailah si iblis menggunakan akal. Dia mencerna, memahami perintah Allah, kelayakan dan tidaknya dengan akalnya. Bayangkan ikhwah, perintah Allah suruh sujud, dia nalar dengan akalnya, apakah layak perintah itu dipatuhi ataukah tidak. Na'udzubillah min dzalik. Apa katanya? Kata si iblis, ana khairum minhu, aku lebih baik ketimbang si Adam.
Apa hujah si iblis mengapa dia memiliki kesimpulan bahwasanya dia lebih baik ketimbang Adam? Alasan dia menurut akal pikiran si iblis, khalaqatani min nar wa khalaqatahu min tin. Karena kenapa aku lebih baik? Karena engkau ciptakan aku dari api dan engkau ciptakan si Adam dari tanah. Menurut akalnya si iblis, ya, menurut nalarnya si iblis, bahwasanya tidak layak sesuatu yang diciptakan dari api sujud kepada sesuatu yang diciptakan dari tanah. Kenapa? Menurut dia api itu lebih mulia dibandingkan tanah. Jadi gak pantas. Menurut akal dia, perintah Allah ini gak layak untuk dilaksanakan. Kenapa? Gak pantas. Gak layak. Demikian ikhwah. Jadi seharusnya sebaliknya. Kalau si Adam sujud kepada iblis itu baru pas menurut akalnya si iblis. Na'udzubillah min dzalik. Perintah Allah dinalar kelayakannya dengan akal. Na'udzubillah. Ini sangat berbahaya ikhwah. Orang bisa murtad kalau dia seperti ini bermuamalah dengan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia bersikap terhadap Quran, terhadap hadis Rasulullah SAW dengan seperti ini, maka dia bisa murtad dari agama Islam. Ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Ya. Akhirnya coba kita lihat bagaimana gara-gara mengandalkan akal, si iblis kan jadi takabur. Menolak perintah Allah kan takabur. Kemudian ujub, merasa dia lebih hebat. Gara-gara apa tuh? Gara-gara akal. Demikian ikhwah. Kan kalau ada seorang berbuat baik, kemudian dia menganggap dirinya, wah lebih baik dibandingkan yang lain. Itu kan karena akal dia. Padahal belum tentu dia lebih baik daripada orang lain. Demikian. Allah Subhanahu wa taala selalu mewanti-wanti jangan seperti itu. Jangan menganggap diri lebih baik. Itu gara-gara akal yang keliru. Bukankah Allah Subhanahu wa taala mengatakan la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairum minhum wa la nisa'un min nisa'in asa ayyakunna khairum minhun. Janganlah satu kaum meremehkan kaum yang lain, bisa saja yang diremehkan lebih baik dibandingkan yang meremehkan. Dan janganlah wanita meremehkan wanita lain, karena bisa saja wanita yang diremehkan lebih baik ketimbang wanita yang meremehkan. Makanya Allah sangat gamblang menyebutkan, fala tuzakku anfusakum, jangan kalian anggap bersih diri kalian, huwa a'lamu biman ittaqa, dia lebih tahu siapa yang lebih bertakwa. Fala tuzakku anfusakum, jangan kalian anggap bersih diri kalian, huwa a'lamu biman ihtada, dia yang lebih tahu siapa yang mendapatkan hidayah dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan rahimanallahu iyyakum, itu gara-gara dia mendewakan akalnya si iblis, muncullah sikap ingkarnya kepada Allah, muncullah takaburnya, muncullah ujubnya. Na'udzubillah milik ikhwah. Oleh karena itu, akal jika dijadikan sebagai sumber kebenaran, maka akan menjadi manusia-manusia seperti iblis. Ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Oleh karena itu, akal gak bisa berjalan sendiri. Akal tidak bisa berjalan sendiri. Dia harus dibimbing oleh wahyu. Harus dibimbing oleh wahyu. Harus disipir oleh wahyu. Kalau enggak, dia akan menuju jalan yang sesat. Dan ingat, jalan sesat itu ujungnya adalah neraka jahanam. Jadi kalau menurut mereka bahwasanya azab kubur enggak bisa diterima gara-gara mereka pernah membongkar kuburan, tapi ternyata tidak mereka dapati apa yang disebutkan dalam Al-Quran, apa yang disebutkan dalam sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jelas ini membantah Al-Quran dan sunnah dengan akalnya. Demikian ikhwah. Bukankah si iblis membantah perintah Allah dengan akalnya? Nah, ini berhujah dengan seperti itu. Mereka menganggap bahwasanya alam kubur itu sama seperti alam kita di dunia. Mengapa mereka berpikir seperti itu? Karena memang daya nalar kita itu, daya imajinasi kita itu terbatas dengan apa yang ada kita ketahui. Ya. Hanya terbatas dengan apa yang kita ketahui.
Lebih daripada itu, kita enggak tahu. Itu masih ilmu-ilmu dunia, ikhwah rahimahullah wa iyyakum. Ya. Jadi dia ini membantah adanya azab kubur dengan kenyataan yang menurut mereka itulah sebagai hujah untuk membantahnya. Jelas sangat keliru. Di sini Allah Subhanahu wa taala bicara masalah alam barzakh, bukan bicara masalah alam dunia. Sedangkan alam dunia saja banyak hal yang enggak masuk akal kita. Apalagi alam barzakh. Wa ankara aidha al-khawarij wa ba'dul mu'tazilah. Dan demikian juga masalah adab kubur juga diingkari oleh orang-orang khawarij dan sebagian mu'tazilah. Kadurar ibn Amr, seperti Durar bin Amr dan Bishr al-Muraisi. Wa khalafahum jami'u ahli sunnati wa aktsarul mu'tazilah. Dan pendapat mereka seperti ini, mengingkari adanya adab kubur itu jelas diselisih oleh seluruh ahli sunnah. Ahli sunnah meyakini bahwasanya adab kubur itu ada. Loh, kenapa ada? Mudah jawabannya. Kenapa ada? Jawabannya mudah. Karena ada dalam Al-Quran dan ada dalam sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan umumnya orang Mu'tazilah juga mengingkari mereka. Sebagian orang Mu'tazilah juga menerima adanya azab kubur. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Wa haula'i kadzabu bima lam yuhithu bi'ilmi. Mereka itu orang-orang yang lancang karena mendustai, tidak mau percaya dengan perkara yang tidak masuk akal dia. Jadi mereka telah menjadikan bahwasanya standar penerimaan kebenaran itu dengan akalnya. Waqad dhanna haula'i anna absarahum yumkinu an tara kull syai. Mereka mengira bahwasanya mata mereka itu bisa melihat segala sesuatu. Ikhwah, azni Allah wa iyyakum. Mata kita ini punya keterbatasan, banyak hal yang enggak bisa kita lihat. Bahkan benda besar sekalipun enggak ada yang enggak bisa kita lihat. Apa itu misalnya? Benda yang ada di balik tembok. Seperti saya berada di studio ini dikelilingi oleh tembok. Demikian. Ketika lewat kendaraan, hanya bisa diketahui oleh telinga saya. Mata saya enggak mengetahui. Padahal gede itu mobilnya. Kenapa enggak bisa? Karena mata kita terbatas. Ya. Itu satu hal yang benda-benda konkret, ikhwah. Benda-benda konkret yang bisa kita lihat nyata. Ternyata hanya dengan dihalangi oleh tembok, dihalangi oleh dinding, kita sudah tidak mampu untuk melihatnya. Lemah manusia itu. Wa anna asma'ahum yumkinu an tasma'a kull syai. Dan mereka mengira bahwasanya pendengaran mereka bisa mendengar semuanya. Tentu tidak, ikhwan. Oke, kita bisa mendengar, tapi seberapa kilohertz yang bisa kita dengar? Gelombang suara yang seberapa kilohertz yang bisa kita dengar? Demikian. Suara yang bagaimana yang bisa kita dengar? Banyak suara, terlalu banyak suara yang gak bisa kita dengar. Itu di alam nyata dari benda-benda yang konkret. Dari benda-benda yang konkret yang nampak di mata kepala kita. Kemudian, wa nahnu al-yawm na'lamu min asrarul kaun ma kanat asma'una wa absaruna ajizatun an sima'ihi wa ru'yatihi. Dan kita lihat hari ini, ikhwah, kita mengetahui rahasia-rahasia alam semesta di mana itu semua tidak bisa kita dengar, di mana pendengaran kita, penglihatan kita itu sulit untuk melihatnya. Mata kita enggak bisa melihatnya, telinga kita enggak bisa melihatnya. Telinga kita enggak bisa mendengarnya. Demikian ikhwah, seperti kita lihat misalnya adanya kuman, adanya bakteri. Sebelum adanya mikroskop, ya, kita enggak bisa melihat bakteri. Dan alhamdulillah setelah ada mikroskop barulah kita ketahui adanya bakteri ternyata. Itu alam nyata, ikhwah rahimahullahu wa iyyakum. Oleh karena itu, ikhwah azza wa jalla,
Wa man amana billahi saddaqa khabarah. Barang siapa yang beriman terhadap Allah, dia pasti akan mempercayai berita-berita yang diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Oleh karena itu ikhwah rahimanillah wa iyyakum, ya. Kita enggak bisa mengandalkan semua potensi kita untuk mengetahui segalanya, enggak bisa. Ikhwah, manusia sebagaimana yang kita ketahui bentuknya, dia punya potensi, seluruh potensi itu, seluruh sumber dayanya, ya, itu semua terbatas. Semua terbatas. Dia punya kaki yang membawanya untuk berjalan. Dan itu ada batasannya. Kalau dia berjalan hingga nanti satu titik, dia tak mampu lagi berjalan. Dia punya tangan yang bisa bekerja dengan tangan. Bisa. Tapi nanti tangan ini punya satu titik di mana dia lemas. Lemah. Habis dayanya, habis kekuatannya, tidak mampu lagi untuk bergerak, punya batasan untuk bergerak. Apalagi ikhwah, mata bisa melihat, tapi akan ada satu titik di mana mata tak mampu lagi melihat. Harus memakai apa namanya, peralatan yang canggih untuk bisa melihat yang lain. Oke. Tapi apakah peralatan canggih itu juga bisa melihat semuanya? Ternyata kan juga tidak. Peralatan secanggih-canggihnya tetap ada batasannya. Tetap ada batasannya. Demikian ikhwah rahimanallahu iyyakum. Pendengaran, ya kita bisa mendengar suara-suara. Tapi tetap saja ada batasannya. Kalaupun kita menggunakan peralatan yang sangat canggih, maka memperkuat pendengaran kita, tetap saja peralatan canggih itu ada batasnya. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Kejadian seperti hilangnya kapal Nanggala, kapal selam Nanggala, baru dapat beberapa waktu yang lalu, setelah sekitar 3 hari lebih hilang. Tapi mana kehebatan daya, apa daya lihat manusia, mana kehebatan daya dengar manusia, mana kehebatan daya deteksi manusia dengan menggunakan peralatan canggih, tetap berbatas ikhwah, terbatas. Dengan menggunakan radar lah apalah namanya, tetap terbatas. Tidak terbatas, tapi tetap terbatas ikhwah. Buktinya baru dapat. Itu menunjukkan kita itu sangat lemah, ya. Demikian juga akal kita tuh punya batasan. Terkadang akal seseorang sampai titik B misalnya, tapi ada orang yang akalnya sampai titik D, ada lagi sampai titik F, tapi tetap berbatas, ya, tetap terbatas. Ikhwan rahimanallah wa iyyakum. Saya berikan contoh misalnya kondisi sekarang saja kita lihat. Kondisi kita sekarang, ya, di alam teknologi yang sangat canggih, yang luar biasa. Di mana ikhwah? Oke, di hadapan kita misalnya ada apa ya? MP3 misalnya. Ya, MP3. Di mana hanya dengan alat yang sangat kecil itu bisa mengeluarkan suara. Dengan file yang bahkan suara ini bisa terus keluar sampai sekian puluh jam. Hanya dengan sebuah flash disk misalnya. Bayangkan beberapa tahun yang lalu. Bayangkan dengan 20 tahun yang lalu. Kita kalau ingin menyimpan tilawah 30 juz, saya masih ingat lagi ikhwah, kita butuh kaset. Kaset itu bisa sampai 30 kaset. Tempatnya besar, 30x30 cm. Dan juga harus ada tape recorder. Dan itu gede. Demikian ikhwah rahimanallahu iyyakum. Sekarang hanya dengan kecil saja, masya Allah, colokkan dikit, bisa satu harian dia mengeluarkan suara tilawah selama HP-nya tidak low band.
Coba ikhwah, itu kemajuan teknologi. Ya. Kemajuan teknologi. Ah sekarang enggak usah teknologi yang sekarang, teknologi yang lama saja. Kaset yang di situ pakai pita, ada side A, side B, kan dulu begitu ya. Ada stereo, ada mono. Tape. Bagaimana cara kerjanya? Tanyakan kepada mereka. Apakah mereka semua tahu? Enggak ada yang tahu, tapi yang pernah belajar, ya. Saya dulu alumni STM Elektronika Komunikasi. Dulu teknologinya masih kaset, di mana di pita kaset itu ada medan magnet, kemudian medan magnet itu akan menyentuh head inilah yang nanti merubah medan magnet, berubah menjadi listrik, kemudian listrik dimasukkan ke power ampli-nya, power ampli mengeluarkan nanti listrik lebih besar, kemudian listrik tersebut dirubah menjadi suara lagi oleh loudspeaker. Demikian, itu cara kerjanya ikhwan. Tapi apakah semua orang tahu ini? Tidak kan, itu teknologi yang sudah sangat lama, ya, teknologi yang sudah sangat lama ikhwan rahimahullah wa iyyakum. Nah, sekarang kan tidak seperti itu, teknologi yang terbaru. Kita kan biasanya user, kita hanya bisa memakai, kita hanya pemakai. Kalau ditanya, kenapa ya kok bisa? Kenapa kok bisa seperti ini? Hanya dengan mencolokkan flash disk, keluar deh suara bisa puluhan jam. Kok bisa ya? Kan gak semua kita bisa menerangkannya. Gak semua kita bisa menjelaskannya. Itu nalar kita. Mungkin orang yang memang ahli di situ, dia bisa menjelaskan. Itu tandanya nalar kita itu terbatas sampai di situ. Nalar dia dalam masalah ini, ya, lebih tinggi dibandingkan kita. Daya imajinasi seorang itu bisa berbeda. Ikhwah rahimahullah wa iyyakum. Sesuai dengan apa yang dia lihat, dan sesuai dengan apa yang dia pelajari. Demikian ikhwah azallahu iyyakum. Banyak hal di depan kita itu, ya, banyak hal di depan kita, tidak bisa kita nalar, kita hanya tinggal make, seperti buku ini, ya. Buku. Kalau dulu, kalau kita mau nulis buku yang bagus, kita dicetak, itu kan pakai mesin tik. Ah, nampaklah itu mata-mata mesin tiknya yang mengetuk karbon, pita karbon, sehingga pita karbon itu yang membentuk huruf-huruf, ya, tek 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 tek. Nah, sekarang coba jelaskan kepada kita hanya dengan membuat file berupa Word, kemudian masukkan kertas ke printer yang bisa menulis, bahkan bisa menggambar. Coba, apakah semua kita bisa menjelaskan itu semua? Enggak semua yang ahli. Tandanya kita, daya nalar kita berbeda dengan dia. Itu ikhwah, itu perkara-perkara yang ada di hadapan kita, benda-benda yang konkret yang kita pakai setiap hari. Enggak semua kita tahu cara kerjanya. Tak semua kita tahu cara kerjanya. 30 tahun yang lalu, kita hanya bisa teleponan dengan telepon yang ada sambungan kabel. Tak ada kabel, tak bisa telepon. Demikian ikhwah. 30 tahun yang lalu, kalau kita mau nelpon keluar kota, yang murah, di bawah jam 6 pagi. Makanya kalau santri-santri mau nelpon orang tuanya, di bawah jam 6 pagi. Demikian ngantri di wartel dulu, warung telekomunikasi. Belum ada orang yang menggunakan telepon tanpa wire, wireless. Belum ada. Demikian. Kalaupun sudah ada, itu sudah hebatnya luar biasa. Walaupun karena para dokter-dokter listrik, ya, bagi mereka teorinya sudah ada sejak 70 tahun yang lalu sudah ada teorinya, tapi belum bisa diaplikasikan. Begitulah ikhwah, masalah-masalah di depan kita saja, banyak hal yang kita tidak tahu daya nalarnya. Contoh lain ikhwah, ya, contoh lain. Ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang Nabi Yusuf. Ketika itu Nabi Yusuf disuruh keluar di hadapan ibu-ibu pemuka Mesir, di mana disiapkan di hadapan mereka buah dan pisau. Mereka sedang sibuk mengupas buah yang ada di hadapan mereka dengan pisaunya. Kemudian ketika Nabi Yusuf berjalan di hadapan mereka, falamma ra'ainahu, ketika mereka melihatnya, akbarnahu, mereka merasa terperanjat, waqatta'na aydiyahun, kemudian
Mereka terkesima dan terpesona dengan kegantengan Nabi Yusuf. Waqatta'na aydiyahun, dan saking terpesonanya terpotong, teriris tangan mereka. Yang tadinya dia sedang mengiris buah-buahan yang ada di tangan mereka, tanpa mereka sadari, mereka sudah mengiris tangan mereka sehingga berdarah. Waqulna hasya lillahi ma hadza basyara in hadza illa malakun karim. Kata mereka, ini bukan manusia, ini adalah malaikat yang mulia. Demikian ikhwah, coba kalau kita bayang-bayangkan, seberapa sih kegantengan Nabi Yusuf sampai tangan teriris tak terasa. Demikian ikhwah. Ya. Kalau sekarang seganteng-gantengnya orang ikhwah, ya tetap saja terasa walaupun terkena jarum. Apalagi kalau seorang akhwat sedang lapar, diberikan, disuguhkan makanan yang enak, dia sedang lapar, lewat cowok ganteng. Udah, mana peduli dia sama cowok ganteng. Ini lebih utama makanannya. Demikian ikhwah. Jadi, baik. Sekarang masalahnya, siapa yang bisa membayangkan tuh wajah Nabi Yusuf yang sampai seperti itu? Ya? Yang sampai seperti itu. Itu kenyataan, ikhwah. Itu kenyataan yang terjadi. Itu masih ada di alam dunia loh, ikhwah. Masih ada di alam nyata kita sekarang, di alam kita ini. Masih banyak hal-hal yang kita enggak tahu. Demikian. Makanya, daya manusia itu punya potensi yang berbeda-beda. Ya, berbeda-beda. Dan dia punya batas akhir, di mana setelah batas ini, nalar kita tidak mampu lagi untuk memikirkannya. Tidak mampu. Jadi bagaimana? Setelah ini, hanya ada apa? Keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika ada sumbernya dari wahyu dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian ikhwah. Pemirsa rahimanallahu wa iyyakum. Jadi jangan sekali-kali menjadikan akal sebagai sumber akidah. Niscaya akan sesat seperti iblis. Akan sesat seperti iblis. Karena daya nalar kita itu terbatas. Ya, banyak hal yang enggak bisa kita nalar. Bagi siapa yang menjadikan ini sebagai akal, sebagai sumber, sebagai acuan, sebagai standar kebenaran, maka dia termasuk pengikut-pengikut iblis. Ya. Dan alasan iblis yang mengatakan bahwasanya api lebih baik dibandingkan tanah, ini juga bisa dibantah sebenarnya. Ya waktu itu daya nalar iblis mengatakan bahwasanya api lebih baik dibandingkan tanah. Kalau kita katakan, siapa bilang api lebih baik daripada tanah? Siapa yang bilang? Siapa yang mengatakan? Bisa kita katakan bahkan tanah lebih baik dibandingkan api. Kita bantah akalnya si iblis dengan akal kita juga. Coba, kehidupan dunia ini, itu kan sumber dari tanah. Manusia hidup dari tanah. Makan dari tanah. Air dari tanah. Demikian ikhwah. Api bisa membakar. Dia hanya dibutuhkan untuk beberapa hal saja. Tapi tanah, gak bisa orang hidup tanpa tanah. Demikian. Jadi apa? Tanah lebih baik dibandingkan akal, dibandingkan api. Jadi keliru nur akal kita, keliru akalnya si iblis. Demikian. Jadi akal itu bisa saja dibantah. Ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Tapi kalau wahyu, gak bisa dibantah. Ya. Kalau wahyu katakan begini, maka sami'na wa amanna. Kita beriman dan kita mendengar dan kita beriman dengan wahyu tersebut. Jangan kita akal-akalin. Kalau enggak masuk akal kita, sudah kita beriman. Ya, kita beriman. Dan ingat para pemirsa, ingat satu kaedah. Ya. Syariat itu datang membawa hal-hal yang menakjubkan. Bukan hal-hal yang mustahil. Ya. Syariat datang membawa hal-hal yang bukan mustahil, tapi tidak bisa tidak dinalar oleh akal. Demikian ikhwah. Ya, akal enggak bisa menalarnya. Tapi bukan berarti mustahil. Kemarin saya berikan contoh ya. Atau contoh berikutnya ini seperti kalau kita bicara terhadap dengan orang tua kita, ya mungkin dengan ibu kita lah sekitar ya tahun 80-an bawah, kita bicara bahwasanya
kita bisa bicara dengan HP juga kemana-mana. Mungkin dia katakan, mana mungkin itu terjadi. Kalau pakai kabel masih mendingan, karena ada sistem telekomunikasi kabel pada waktu itu. Gak usah jauh-jauh, mungkin 30 tahun lalu atau 40 tahun yang lalu. Demikian, kita bisa nengok langsung orangnya di HP melalui, dia juga bisa dengan jarak ribuan kilometer, kita bisa melihat wajah orang yang kita ajak untuk bicara. Kalau 40 tahun yang lalu, gak usah jauh-jauh deh. Ya, 40 tahun yang lalu, itu masih aneh. Ya. Masih aneh. Mungkin orang akan mengatakan, gak mungkin itu terjadi. Sekarang semua terjadi. Demikian ikhwah. Oleh karena itu, sekali lagi ikhwah, rahimanallahu wa iyyakum, jangan jadikan akal sebagai sumber akidah. Kita akan rusak dibuatnya. Ya, bukan berarti syariat mematikan akal, enggak. Syariat menghormati akal, tapi akal perlu disitir, perlu perlu dikendalikan dengan syariat, sehingga dia tidak keluar dari jalur yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Waqad waradat isyaratun fil Qur'an tadullu ala adabil qabri. Di dalam Al-Qur'an sudah ditunjukkan, ya, disebutkan yang menunjukkan adanya adab kubur. Waqad tarajjama al-Bukhari fi kitabil al-janaiz li adabil qabri, dan Imam Al-Bukhari juga membuat satu bab dalam kitab janaiz, dalam kitab jenazah, yaitu tentang adab kubur. Faqala, beliau katakan, babun ma jaa fi adabil qabri, bab tentang adab kubur. Wasaqa fi tarjamati qawlihi ta'ala, dan beliau mencantumkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, idz zalimuna fi ghamaratil maut, ketika orang-orang zalim berada dalam kesakitan sakaratul maut, wal malaikatu basitu aydihim, sementara malaikat memukul-mukul mereka dengan tangan mereka. Akhriju anfusakum, keluarkan diri kalian. Artinya malaikat memukul orang-orang kafir, memukul orang-orang zalim, ya, agar nyawa keluar. Karena ikhwah, orang-orang zalim, orang-orang kafir, ketika dia mau meninggal, ya, ketika dia mau meninggal, malaikat kan sudah kasih tahu bahwasanya dia akan mendapatkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Makanya ruhnya enggak mau keluar. Ya. Makanya ruhnya tidak mau keluar. Jadi dia dipaksa ruh itu keluar, dipaksa, ditarik, dipukullah orang, dipukul supaya apa? Itu ruh supaya keluar. Akhriju anfusakum, baik, keluar kalian dari jasad. Al yauma tujzauna adzabal hun. Hari ini kalian akan mendapatkan balasan adab yang hina. Allah Subhanahu wa taala firman, kemudian beliau juga menyebutkan firman yang lain, sanu'adzibuhum marrataini tsumma yuradduna ila adzabin 'adzim, dan kami akan mengadab mereka, menyiksa mereka dua kali, kemudian mereka akan dikembalikan ke, kemudian di hari kiamat nanti, maksudnya akan dikembalikan di adab yang lebih besar. At-Taubah 101. Allah Subhanahu wa taala juga firman, wa haqa bi ali fir'auna su'ul adab, dan akan ditimpakan kepada keluarga Fir'aun adab yang sangat dahsyat. Ay annaru yu'raduna 'alayha ghuduwan wa 'ashiyya, dan mereka akan ditunjukkan api neraka pada pagi dan sore hari. Wa yauma taqumus sa'ah, dan pada hari kiamat, adkhilu ala fir'auna ashaddal 'adab, dan di hari kiamat masukkan keluarga Fir'aun ke dalam adab yang sangat dahsyat. Demikian ikhwah. Jadi tiga ayat ini menunjukkan adanya adab kubur. Mari kita lihat bagaimana penjelasannya. Wal ayatul ula allati saqaha al-Bukhari innama hiya fi ta'dibil malaikatil kuffar fi halil ihtidar kama sabaqa bayanuh. Ayat yang pertama yaitu ketika orang zalim dalam sakaratul maut, malaikat memukul-mukul mereka, ya, supaya memukul, memaksa agar roh mereka keluar dari jasadnya, yaitu malaikat sedang menyiksa orang-orang kafir, ya, sebagaimana sudah dijelaskan. Wal ayatus tsaniyah tadullu ala anna hunaka adzabaini, adapun ayat yang kedua menunjukkan adanya dua adab. Sayusibanil munafiqin qabla adzab yaumil qiyamah, yang akan ditimpakan kepada orang-orang munafik sebelum mereka mendapat adab di hari kiamat. Al-adabul awwal ma yusibuhumullahu bihi fid dunya. Adab yang pertama
yang Allah timpakan adab kepada mereka di dunia, imma bi'iqabi min indih, bisa jadi dengan langsung Allah turunkan adabnya, wa imma bi'aidil mu'minin, atau dengan melalui tangan orang-orang mukmin. Wal adabu tsani, adapun adab yang kedua, adabud dunya, adabul qabr, adapun adab yang kedua yaitu adab kubur. Demikian ikhwah rahimanallahu ayyakum. Jadi qala Hasan al-Basri, sanu'adzibuhum marratain, kami akan adab mereka dua kali, yaitu adabud dunya wa adabul qabr, adab dunia dan adab kubur. Kita perhatikan kembali ayatnya ikhwah. Allah Subhanahu wa taala menyatakan tentang orang munafik, sanu'adzibuhum marratain, kami akan adab mereka dua kali. Ini satu adab ya. Summa yuraduna ila yaum ila adabil azim, kemudian mereka summa yuraduna ila adabil azim, la adabin azim, kemudian mereka akan mendapatkan adab yang pedih. Jadi adab yang pedih ini yang terakhir ini yaitu adab di hari kiamat. Ya. Berarti sanusibuhum sanu'adzibuhum marrataini, akan kami adab mereka dua kali, berarti sebelum hari kiamat. Demikian. Ya. Sebelum hari kiamat. Taip. Mereka akan mendapatkan adab dua kali sebelum hari kiamat, ya, yaitu adab yang pertama, adab mereka sebelum mereka meninggal, adab kedua yaitu adab ketika mereka setelah meninggal. Adab kedua setelah mereka meninggal itulah yang disebut dengan adab kubur. Jadi ayat menunjukkan bahwasanya adanya adab kubur. Wa qala at-Tabari wal aghlab anna ihdal marrataini adabul qabr. Berkata Imam at-Tabari bahwasanya salah satu daripada adab yang dua kali itu adalah adab kubur. Wal ukhra tahtamilu ahadu ma taqaddama dzikruhu min al-jau'i was-sabi wal-qatli wal-idlali aw ghairi dzalik. Adapun adab yang pertama, ya, adab yang pertama sebagaimana telah yang lalu, bisa dikarenakan mereka kelaparan, mereka atau mereka dijadikan budak, atau mereka dibunuh, atau mereka dihinakan dan lain-lain. Demikian ikhwah. Jadi itu tafsiran sanu'adzibuhum marrotain. Ya, sanu'adzibuhum marrotain ini kata Imam Tabari yang salah satu yang dua kali itu adalah adab kubur. Adapun adab yang satu lagi itu di dunia. Wa ayatus salithah. Adapun ayat yang ketiga, hujjatun wadhihatun li ahli sunnati alladziina athbatu 'adab al-qabr. Adapun ayat yang ketiga yaitu an-naru yu'raduna 'alayha ghuduwan wa 'ashiyya. Neraka diperlihatkan kepada mereka pada pagi dan sore hari. Wa yauma taqumus sa'ah, di hari kiamat nanti, adkhilu ala fir'auna ashaddal 'adab, masukkan keluarga Fir'aun ke dalam adab yang sangat dahsyat. Fa innal haqqo tabaraka ta'ala qarrara anna ala fir'auna yu'raduna 'alan nari ghuduwan wa 'ashiyya. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menetapkan bahwa keluarga Fir'aun akan diperlihatkan kepada mereka api neraka pagi dan sore hari. Wa hadza qabla yaumil qiyamah, dan ini sebelum hari kiamat. Li'annahu qala ba'da dzalik, karena Allah setelah itu mengatakan, ya. Saya ulangi, an-naru yuraduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya. Allah memperlihatkan kepada keluarga Fir'aun api neraka di pagi dan sore hari. Setelah itu Allah katakan, wa yauma taqumus sa'ah, nanti di setelah terjadinya hari kiamat, adkhilu ala fir'auna asyaddal adab, masukkan keluarga Fir'aun ke dalam adab yang sangat dahsyat. Demikian Ghafir ayat 36. Qala al-Qurtubi jumhur ala anna hadzal ard yakunu fil barzakh. Jumhur para ulama, mayoritas para ulama menyatakan bahwasanya keluarga Fir'aun diperlihatkan api neraka pagi dan sore hari, ini adalah di alam barzah, dan itulah adab kubur. Wa huwa hujjatun fi tathbiti adab al-qabr. Ini merupakan hujjah, penjelasan yang sangat jelas tentang penetapan adanya adab kubur. Wa min al-isharat al-Qur'aniyyati al-wadhihati dallati ala fitnatil qabr wa adabihi,
Di antara isyarat yang disebutkan, isyarat yang wadih, yang jelas dalam Al-Quran tentang fitnah kubur, tentang fitnah dan adab kubur, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, yuthabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayati dunya fil akhirah. Allah Subhanahu wa taala menetapkan, memberikan keteguhan kepada orang-orang beriman dengan ucapan yang teguh, fil hayati dunya, di masa, di kehidupan dunia, wa fil akhirah, dan di hari akhirat. Ibrahim ayat 27. Fafil hadisi alladhi yarwihi al-Bara' bin Azib, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bara' bin Azib radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dia berkata, idza uqidal mu'minu fi qabrihi utiya thumma shahida an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Apabila orang mukmin didudukkan dalam kuburannya, kemudian dia pun didatangi, lantas dia akan bersaksi tiada ilah yang berhak disembah kecuali hanya Allah dan Muhammad Rasulullah. Fadzalika qauluhu, inilah ucapan, inilah firman Allah, yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit. Allah meneguhkan orang-orang beriman dengan ucapan yang teguh, yaitu ucapan la ilaha illallah. Wa fi riwayatil ukhra, dalam riwayat yang lain, wa zada, ada tambahan, yuthabbitullahu alladhina amanu nazalat fi adabil qabri, yaitu yang dimaksud adalah yuthabbitullahu alladhina amanu, Allah Subhanahu wa taala memberikan keteguhan orang-orang beriman dengan ucapan yang teguh, yaitu nazalat fi adabil qabri, yang itu turun pada tentang adab kubur. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Jadi jelaslah ikhwah rahimahullah wa iyyakum tentang adab kubur. Adab kubur itu hakiki, ada, ya, dan tidak bisa diingkari lagi. Dalam Al-Quran sudah sangat jelas, ya, disebutkan Allah Subhanahu wa taala, Allah isyaratkan tentang adab kubur. Tadi pertama yaitu surah Al-An'am ayat 93, kemudian At-Taubah ayat 101, surat Ghafir atau surat Mukmin, ya, ayat 44 sampai 45. Demikian juga surat Ibrahim ayat 27. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan adanya azab kubur. Ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Terus kalau kita ingkari, apa yang akan terjadi pada akidah seseorang? Mengingkari firman Allah Subhanahu wa taala. Baik, coba kita lihat lagi. Bagaimana pula dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sebagaimana kita harus konsisten bahwasanya hadis yang kita utarakan adalah hadis yang sahih, yang dhaif enggak usah dipakai. Apalagi ini terkait dengan masalah akidah, harus hadisnya hadis yang sahih. Di antaranya ikhwah, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha. Qalat, dia berkata, dakhalat alayya ajuzani min ujuzi yahudil Madinah. Bahwasanya ada dua orang nenek-nenek bertandang ke rumah Aisyah radhiyallahu anha. Faqalata, mereka mengatakan, inna ahlul kubri yu'adzabuna fi kuburihim. Sesungguhnya penghuni kubur itu akan diadab di kuburannya kelak. Qalat, fakadzabtuhuma wa lam un'am an usaddiqahuma. Dan aku tak bisa menerima ucapan mereka tersebut, dan aku juga aku mendustai ucapan mereka, dan aku juga enggak bisa menerimanya, enggak bisa membenarkannya. Setelah itu fakharajata, maka dua nenek-nenek ini pun keluar. Wadakhala Rasulullah SAW, setelah itu masuklah Rasulullah SAW. Jadi ada satu hal yang ganjil, apa betul ada azab kubur? Nah, begitu. Apa betul dikatakan dua nenek-nenek Yahudi itu? Faqultulahu, maka aku pun bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, inna ajuzaini min ujuzil Yahudil Madinah dakhalata alayya. Ya Rasulullah, tadi ada dua nenek-nenek Yahudi, dia bertandang ke rumahku. Faza'amata anna ahli kubur yu'adzabuna fi kuburihim. Mereka mengatakan bahwasanya penghuni kubur akan diadab dalam kuburan mereka. Faqala, sadaqta. Apa kata Rasulullah? Betul tuh nenek-nenek. Betul apa yang dikatakan dua nenek Yahudi tersebut. Innahum yu'adzabuna adaban tusmi'uhul bahain. Sungguhnya
mereka akan diadab dengan adab yang didengar oleh hewan-hewan. Jadi ikhwah, jeritan penghuni kubur yang sedang diadab ternyata didengar oleh hewan-hewan. Ya. Didengar oleh hewan. Hewan mendengar ada teriakan, rangan, kesakitan didengar oleh hewan. Tusmi'uhu al-baha'im. Itu tasma'uhu ya. Tasma'uhu al-baha'im. Didengar oleh hewan-hewan. Qalat, apa kata Aisyah? Fama ra'aituhu ba'du fi salati illa yata'awadu min adab al-qabri. Sejak saat itu, aku tidak melihat Rasulullah setelah salat kecuali beliau berdoa pada Allah berlindung dari adab kubur. Kemudian ikhwah, selanjutnya, dalam Sahih Bukhari dari Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anha, qalat, dia berkata, qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khatiban. Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri berkhutbah, fa dzakara fitnatul qabri allati yuftinu fiha almar'u. Maka beliau pun kemudian beliau menyebutkan menyinggung tentang adab fitnah kubur yang akan dialami oleh setiap orang. Falamma dzakara dzalika dajjal muslimuna dajjal. Ketika beliau menyebutkan masalah ini, ya, fitnah kubur, menyebutkan azab kubur, maka kaum muslimin yang mendengar pun riuh, gaduh, wah, merasa cemas tentang diri mereka. Mereka nanti bagaimana? Cemas, dojja, muslimuna dojjatan. Kaum muslimin menjadi riuh, gaduh. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Dan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Nasa'i, ada tambahan, halat baini wa baina an afhama kalama Rasulullah SAW. Karena suara jadi gaduh ketika Rasulullah katakan, setiap orang akan mendapatkan fitnah kubur. Setiap orang akan mendapatkan ujian kubur, fitnah kubur. Kalau mereka berhasil menjawabnya, maka mereka akan mendapatkan nikmat kubur. Kalau tidak, mereka akan mendapatkan azab kubur. Rami. Ya. Rami kaum muslimin. Waktu itu ketika mendengar statement dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi permasalahannya, ya, Asma binti Abu Bakar karena ribut rame jadinya, ya, rame, dia enggak begitu paham tentang apa yang diucapkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falamma sakanat dajjatuhum, ketika sudah reda gaduhnya, riuhnya, qultu li rajulin qaribun minni. Maka aku pun bertanya kepada seorang yang di dekatku. Aibarakallahu lak. Ya, semoga Allah memberkatimu. Madza qala Rasulullah sallam akhir qaulihi. Sebenarnya apa sih yang diucapkan Rasulullah di akhir ucapannya? Kok sampai orang ramai begitu kira-kira? Qala qad uhiya ilayya, beliau mengatakan qad uhiya ilayya, telah baru saja diwahyukan kepadaku annakum tuftanuna fi quburi qariban min fitnatil dajjal, sesungguhnya kalian akan mendapat fitnah kubur seperti fitnah dajjal. Sebagaimana fitnah dajjal pasti akan datang, demikian juga fitnah kubur juga pasti akan menimpa, pasti akan dijalani oleh semua orang tanpa terkecuali. Ya, tanpa terkecuali. Demikian ikhwah rahimahullah wa iyyakum. Jadi dari hadis Rasulullah SAW, Sahih, riwayat Bukhari, riwayat Imam Muslim, ini merupakan kitab hadis yang talaqat ummah biqabuliha, yaitu yang umat, kaum para ulama sepakat menerima hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari maupun Imam Muslim, ya, sudah diakui akan kesahihannya. Demikian apalagi Al-Quran ikhwah, yang menyebutkan dengan sangat gamblang mengisyaratkan adanya adab kubur. Lantas apalah lagi alasan kita untuk menolak adab kubur ini? Apalagi alasan kita untuk menolaknya? Akal, na'udzubillah, ya, akal tidak bisa menalar adab kubur, tidak bisa ikhwah, karena keterbatasannya. Seperti yang pernah saya singgung bahwasanya seorang itu bisa menalar dikarenakan pengalamannya dan dia juga atau informasi dari orang lain. Informasi dari orang lain itu pun bisa saja dia tidak terima karena akal dia yang terbatas. Akal orang yang memberikan informasi mungkin lebih luas dibandingkan akal dia.
Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Ya. Demikian juga azab kubur. Azab kubur tak pernah dilihat oleh seorang manusia pun. Adapun yang pengalaman katanya pernah dia. Ya, ada yang membongkar kuburan, ternyata ada di situ mayatnya, jenazah sudah terbakar. Itu kan asumsi-asumsi saja ikhwah. Rahimanallah. Ini bisa saja iya, bisa saja enggak. Ya. Bisa iya, bisa enggak. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Sebagaimana yang pernah kita singgung, ada kisah bahwasanya ketika mayat dibongkar lagi karena kebutuhan untuk otopsi, lantas ketika dibongkar ternyata mayatnya wangi, oh ini berarti penduduk surga. Enggak bisa juga kita klaim bahwasanya orang ini pasti masuk surga karena alasan bau aroma wangi yang keluar dari jenazah tersebut, atau setelah sekian tahun dibongkar ternyata jenazahnya masih utuh, oh ini pasti penduduk surga ini. Enggak bisa juga kita klaim seperti itu. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Jadi mengenai adab kubur, ya adab kubur, nggak ada seorang pun yang pernah pengalaman sehingga memberitahukan kepada kita, ya nggak ada pengalaman dia, kemudian dia keluar dari kuburan dan menceritakan kepada kita, belum ada yang pernah terjadi ikhwah. Jadi sumber satu-satunya yang bisa kita percaya yaitu dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, dan kita wajib untuk mengimani Al-Quran dan mengimani sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sahih, ya apakah itu terkait dengan hukum maupun terkait dengan berita-berita gaibnya. Demikianlah ikhwah rahimanallah wa iyyakum, para pemirsa Roja TV dan pendengar radio Roja dimanapun Anda berada, semoga kajian kita ini bermanfaat, bahwasanya adab kubur itu ada dan keliru kalau seorang manusia menstandarisasikan kebenaran dengan akalnya. Sekali lagi, akal kita terbatas, sebagaimana potensi kita seluruhnya terbatas. Banyak hal yang tidak bisa kita capai dan banyak hal yang tidak bisa kita nalar karena keterbatasan kita. Demikianlah para ikhwah fiddin rahimallahu iyyakum, semoga kajian kita ini bermanfaat. Dengan kurang mohon maaf, aku lupa lihada, wa astaghfirullah li wa lakum, wa lasallam muslimin, innahu wal ghafur rahim. Kita akhiri kajian kita pada pagi hari ini dengan mengucapkan subhanakallah wa bihamdik, asyadu an la ilaha illa ant, astaghfirullah wa atubu ilaih, wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabi jema'in, wa akhir da'wan, alhamdulillah rabbil alamin, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.